Bismillah, Alhamdulillah. Viral di pemberitaan tentang istri membunuh suami. Ya, ya mungkin inilah pesan buat kita laki-laki harus berhati-hati jika punya wanda. Wanda itu wanita kedua. Harus hati-hati. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi jika ada agama dalam keluarga kita. Ya, ada agama, maka ada ketenangan dalam keluarga. Jika tidak ada agama, bisa saja suami ataupun istri berpikir, ya, BH. Ya, berpikir BH. BH itu berburu harta. Dalam pikirannya, rabu, rabu, rabu. Apa itu rabu? Rasanya aku butuh uang, saking uang, uang, harta, materi, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang seperti ini artinya terciduk, terlalu cinta dunia, kasihan. Ya, jadi pesan, ya pesan kami, hidup hendaknya hidupkanlah amal agama dalam keluarga rumah tangga. Jika ada amal agama, masya Allah luar biasa. Ya, istri pulang ataupun suami pulang habis bepergian, ya yang ada KDRT, kamu datang rindu terobati. Seperti itu. Ataupun teleponan sama suami atau istri, sayang, aku kena AIDS. Apa itu AIDS? Aku ingin di sampingmu, sayang. Makanya insya Allah hidupkan agama dalam keluarga, ya. Makanya akan dilakukan semua atas dasar sayang, ya. Makanya dalam rumah tangga itu ada baiknya ada kulkas. Kulkas kulakukan karena sayang. Ya, jadi ayo kita perbaiki, ya, perbaiki bagaimana kita dalam agama, ada hidup hidup amal agama supaya tahu seorang istri harus berbuat apa, seorang suami harus berbuat apa, sudah tuntunan agama kita.